anak zinanya suci seperti anak-anak yang lain. Yang berdosa mak bapaknya, ya. Mohon sidak dua, ya insaf, bertaubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan sidak dua, ya. Si ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Maka anak yang lahir tadi, walaupun daripada hubungan yang haram, ya, nyasik nanggung dosa yang telah dilakukan oleh kedua ibu bapa. Ya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi hadis palsu untuk geng yang terlalu marah. Nyah nak berpula, katanya, idza jama'a ahadukum zaujatahu au jariyatahu fala yanzur ila farjiha. Fa inna dzalika yurisul ama, apabila kamu menyetubuhi istrimu ataupun hamba wanitamu, jangan kamu melihat pada kemaluan mereka, karena yang demikian itu menyebabkan buta. Buta pun buta lah. Tak ada yang palsu. Ya, itu dah terlebih wah. Ya, sedangkan kita nangga, apakah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama dari satu bekas air, maka dia mendahuluiku berebut air dalam satu bekas, sehingga aku berkata, tinggalkan untukku, tinggalkan untukku. Ya, jelas dari hadis itu harus melihat kemaluan istri. Ini dikuatkan oleh riwayat Ibn Hibban. Ya, dia apabila ditanya, ya, tentang perkara ini, dia berkata, aku pernah bertanya hal ini kepada Ampok. Ampok berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, dan Aisyah pun meriwayatkan hadis di atas. Bukan soal kita nak nyebut perkara lucah, ya. Pada benda yang dihalalkan maka ia halal, pada benda yang diharamkan maka ia haram. Tetapi jangan kita ambil alih kerja Tuhan, nak halal daripada kita haram, konon atas nama waraq dan sebagainya. Ya, isi, ya. Baik. Apalagi yang kita melihat tentang masalah hadis palsu, kan? Saya nak cepatkan sedikit, ya. Mereka menjadikan hadis bercanggah dengan realiti dan akal yang waras. Contohnya mereka mereka hadis, inna safinata nuhin tafat bil baiti sab'an wa sallat bil maqami rak'atain. Sesungguhnya kapal Nabi Nuh, bahtera Nuh, tawaf di Ka'bah 7 kali. Kayanya semayang 2 rakaat dalam makam Ibrahim. Ya, saya madatik. Munak pula, jangan alang-alang pula. Sebab mun alang-alang, saya ada orang mengikut. Dia kita apa katanya? Kapal Nabi Nuh besar ni, kapal yang besar. Semua jenis binatang atas muka bumi naik. Bayangkan kita, gajah, zirafah, berapa besar kapal kita naiknya. Ya. Tiba-tiba orang tu tak mana tentang kelebihan kapal Nabi Nuh. Tahu tak apa ujungnya? Ujungnya nak berdagang kayu yang mengolah kapal Nabi Nuh. Kayu kokak. Dah beribu tahun, masih adakah kayunya? Munadalah ni kayunya. Siapa boleh confirm dia kayu daripada kapal Nabi Nuh? Baik, munada sekalipun, apakah beza kayunya dengan kayu lain? Sama aja. Saya ingat lagi dulu waktu banyak tugas dengan jemaah haji, jaga jemaah haji. Macam-macam cara sidak berula tu. Kita nak mangga kayu pokok asli katanya, dia tak batu tasbih. Lubang sikit tu lebih besar daripada lubang sikit lagi. Memang semua batu tasbih, semua lubang sikit besar, sikit kecil. Ya, pegang tak kayu tu katanya, bila dicium wangi. Ni tak wangi dari rendamnya dalam minyak atar. Lalu ditanya, berapalah gegah tu? Mengikut gegah biasa katanya, ya, sebutik tu ajak dah 100 rial. Tu kami beri 99 butik, campur sikit lagi, murah ajak dengan kita. Ya, berilah 5,000 rial. Ya, mahal itu katanya. Jangan kita ada 3 ringgit kejap lagi. Sudah 20 ringgit dibeli sedap syekh dari Kuwait katanya. Si bertawar. Lalu kita pun pelan-pelan meluangkan dengan pandangan orang, eh, katanya.
memang kena ulap mantap-mantap. Ya, memang kena ulap mantap-mantap. Sidak berdagang tu macam-macam. Kita orang pernah pergi ke Lawas. Ya, pergi taklah sidak berdagang pagi-pagi hal kayu-kayu eh. Saya pernah pergi. Macam-macam kayu ada dijual oleh sidak orang dulu ya. Eh, tahu tak sidak? Sasaran hanya sidak Melayu dari Sarawak dan sidak dari Brunei. Ada kayu Nabi Musa, kayu Nabi Adam, kayu Nabi Khidir, segala jenis Nabi ada. Bila kita nanya, kita kenal dengan Nabi itu? Eh, kenal. Nabi orang Islam. Lalu kagolah kita menitik kayu Nabi Musa. Ya, baik. Kita dengar hadis itu. Ini pengulang hadis itu. Ginilah kapal nak tawaf. Nomor satu. 7 kali lagi. Nomor 2, gininya nak semayang di makam Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam belum wujud lagi zaman dia. Berapa jauh Nabi Ibrahim pergi ke Nabi Nuh? Beribu-ribu tahun. Ya, jadi bilanya pemula tuksi ada susah untuk para ulama hadis menilai perkara berkenaan. Sebab barang tu si masuk akal. Nah, tu lihatlah eh. Al-Badinjan lima ukilalah. Tok-toke buah terung daya pun habis. Ya. Siapa makan terung, makan tercapai hajat mengikut dia memakannya. Bunyinya macam sama kita hadis fadilat air zam-zam. Mak zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu mengikut niat orang yang meminumnya. Ya, hadis yang sahih. Ditambah, ditukar sikit. Ya, tu Tegal apa? Tegal orang si suka makan terung. Makanya nak nyuruh terungnya laku. Jadi terung untuk siapa makan, niatnya akan dikabulkan oleh Tuhan. Lalu berebutlah kita beli terung. Ya, baik. Ya, apa lagi yang kita lihat? Al-Bazinjan syifa'un min kulli da'. Ya, terung itu ubat segala penyakit. Ya, daripada hadis apa? Daripada hadis habbatus sauda syifa'un likulli da. Habbatus sauda ya memang ada, kita sih menafikan, tapi terung sih ada. Terung sih ada. Baik, apa lagi? Ya. Yang kelima, puncak bertambahnya pemikiran sesat. Di antaranya ialah golongan-golongan yang terlalu taksub dengan ahlul bait. Ya, kita wajib mencintai ahlul bait. Siapa ahlul bait? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, wa ala ali Muhammad apa maksud? Dan selawat itu juga untuk ahli keluarga Nabi. Tetapi kecintaan kita pada perkara yang benar. Mun keluarga Nabi menyelewek, si boleh ikut. Nabi dah berdakwa, "Lakana Fatimah binti Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah binti Muhammad itu mencuri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun akan potong tangannya. Apakah kalanya anak Nabi tak terlepas? Isi. Salah, tetap salah. Munnya betul, alhamdulillah. Ya, sebab ya, golongan Syiah dan golongan pelampau mencintai ahlul bait, tanya banyak mereka hadis. Antaranya kita anggap, siapa yang suka hidup seperti hidupku, mati seperti matiku, dia tinggal di syurga adan yang ditanam oleh Tuhanku, maka hendaklah dia mengangkat ani selepasku, juga mengangkat penggantinya, hendaklah dia mengikut para imam selepasku. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum keluargaku, diciptakan daripada asal usulku. Jelas gila hadis politik. Nak kempen juga orang angkatnya jadi pemimpin pun, jangan berpula di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, kita lihat lagi. Ya, apa nama tadi? Ya, ini adalah hadis palsu. Sanadnya terlalu gelap, kata para ulama hadis. Dan semua perawinya si dikenali, kecuali seorang manusia bernama Ibnu Abi Ruwah. Yang lain semua perawi-perawi mereka. Tuan-tuan, golongan Syiah terlalu hebat pemula. Terlalu hebat pemula. Dan pemula tanya dah beratus tahun. Kadang kita berhujah dengan danya. Danya mana sih?
riwayat imam besar dalam Ahli Sunnah wal Jamaah madhab kita tu, imam ni At-Tabari katanya. Kita pun mencek dalam Tabari si ada. Yang ada si salah Tabari cek kita. Kami pun Tabari ada. Cek-cek Tabari si dah. Nama sama tapi orang lain. Ya, golongan Syiah tu asalnya agama Majusi. Pergulatannya memang luar biasa. Ya, memang luar biasa, ya. Baik, contoh lagi hadis orang yang suka bergulat, man safahani au safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhal al jannah. Itu banyak sebahagian sidak sufi yang sebetulnya suka bagi hadis. Siapa yang bersalam dengan aku atau dengan orang yang bersalam dengan aku hingga hari kiamat, dia pasti masuk syurga. Hai, salam dengan kau ada masuk syurga. Betulnya alim kita si munafik. Tetapi apakah benar hadis yang palsu? Hadis yang palsu. Ya. Baik, ya. Banyak cerita tentang Al-Mu'ammar itu sebagaimana disebut oleh para ulama hadis, ya. Baik, apa lagi? Memudahkan dan menyusahkan urusan umat Islam. Contoh, tanya nyuruh orang Islam untuk jadi lemak. Ditanamkan unsur zuhud yang melampau. Katanya, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah. Wal-akhirah haramun ala ahli dunia. Wal-dunya wal-akhirah haramun ala ahli Allah. Dunia itu haram untuk ahli akhirat. Akhirat itu haram untuk ahli dunia. Dunia dan akhirat haram untuk ahli Allah. Jadi, ginilah mahalal. Mula semua haram. Seolah-olah kita yang nak dekat dengan Tuhan si boleh ambil dunia. Sedangkan hadis yang sahih pada lain. Quran madah. Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hamba? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bilanya pergi masjid, dia akan naik untanya yang paling mahal. Pakai jubahnya yang paling bagus. Pakai minyak wanginya yang paling wangi. Golongan Khawarij bertanya dengannya. Wahai sepupu Rasulullah, eksenal buat kau. Patut pergi masjid, pakailah baju buruk. Lalu Ibn Abbas membacakan ayat itu. Katakanlah, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya? Patut ngadap Tuhanlah benda paling bagus kita pakai. Bukan benda paling jahil. Ya, kena you maki lo untung menjadi masjid dengan baju tobeko. Ya lah aku tu zuhud katanya. Sak Tuhan kesian dengan aku. Ya Rabbi. Ya, patut ngadap Allah lah kita menggunakan pakaian ya paling baik. Ya, baik. Contoh lagi. Ya, hari Rabu terakhir bagi setiap bulan adalah hari nahas yang berterusan. Hari Rabu terakhir setiap bulan. Tu tidak percaya dengan nasib zaman dulu, tapi mun hadis tu apply hari tu tidak kerja senang hati. Ya, hari Rabu hujung bulannya bonteng pernah bos hari tu hari siang lalu kita nak kerja sebab so, ada hadis macam hari terakhir setiap bulan hari nahas yang berterusan. Ya, yang menentukan benda ya berkat si berkat sial si sial Allah Ta'ala. Nisi ada hari sial. Semua hari diberkati oleh Allah. Tinggal lagi ada hari yang lebih seperti hari Jumaat, ada hari yang lebih seperti bulan Ramadan dan sebagainya. Tetapi semua hari hari yang diberkati oleh Allah Taala. Ya, baik. Apa lagi? Tu tidak pemalas juga zaman dulu. Man ahabba kalimataihi fala yaktubanna ba'dal asri. Sesiapa yang sayangkan kedua biji matanya, janganlah dia menulis selepas asar. Bos, lepas asar kita mesti pulang. Kena Nabi madah. Ke asar kita tutup ofis. Untung tidak di Sarawak pulang belum kumpat. Ya, palsu, pemula. Sehingga disebut, ramai terpengaruh dengan hadis ini lalu meninggalkan tulisan sepasa. Padahal hadis ini tidak ada langsung sanad baginya. Menjatuhkan imej tokoh-tokoh agama. Contoh, hanya mereka hadis kerana persaingan kumpulan. Sampai tahap tidak ya, mereka hadis akan ada akhir zaman seorang lelaki bernama Muhammad bin Idris. Lebih bahaya untukku daripada iblis. Itu sudah mazhab Hanafi, sesuka dengan mazhab Syafi'i. Lalu di padangnya Nabi pernah nyebut akhir zaman ada lelaki bernama Muhammad bin Idris.
Siapa Muhammad bin Idris? Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia lebih bahaya untuk umatku daripada iblis, katanya. Ya Allah. Mu nak nyokong imam lain pun jangan nyumpah orang lain. Dipuji dengan imamnya pun, akan datang pula seorang lelaki dari kalangan umatku dipanggil Abu Hanifah. Dialah lampu umatku, dialah lampu umat. Merendahkan tokoh agama. Ya, dalam tu sih dibenarkan di dalam agama kita. Ya, memalingkan manusia daripada sunnah yang sahih. Ya, contoh tentang diajarkan doa-doa. Ya, untuk menjauhkan kita bila doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, patutnya mereka doa Nabi Adam, doa Nabi Nuh, doa Nabi Yunus, bilanya jumpa Nabi Adam singanya dapat doa ya. Ya, doa yang sahih ada dalam Quran. Doa yang sahih ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, sebagai contoh lagi, Rajab syahrullah, Syaban syahri, Ramadan syahrul ummati. Yang itu semua hadis-hadis yang palsu. Ya, Rajab itu bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Ya, yang itu banyak amalan-amalan yang palsu. Tanpa kita menafikan ada amalan yang sahih. Ya, tanpa kita menafikan ada amalan yang sahih. Ya, seperti contoh dan yang mereka amalan dalam bulan Rajab, sembahyang. Ya, sebanyak 12 rakaat, baca sekian banyak, sekian banyak, sekian banyak. Ya, yang itu amalan-amalan rekaat. Ya, baik. Ya, apalagi yang kita nak lihat. Ya, akhir sekali, menghilangkan ketulinan agama. Ya, menghilangkan ketulinan agama dengan menangkap tambah benda dalam urusan agama. Ya, sebagai contoh apa yang disebut oleh apa nama tadi? Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, halangan syirik, kejahilan, kesesatan hampir menutupi tauhid Islam yang bersih. Maka masuk ke dalam sistem agama bid'ah-bid'ah yang mengambil tempat yang luas dalam kehidupan muslimin, ya, sehingga akhirnya nok agama asal ditinggal. Nok ditambah tadi ya yang diutamakan. Kadang-kadang nok sunat tadi tambahnya lagi. Contoh, kadang-kadang kita sih menafikan, ya, tentang fadilat qiyamul lail bagus, tetapi qiyam yang melampau sehingga mengabaikan solat subuh, apakah ia bagus? Solat subuh wajib, solat malam sunat. Ya, zikir, ya, zikir yang diajar Nabi banyak, tiba-tiba ditambah zikir yang lain. Dekat sembahyang dah disebut, sebutlah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, lebih baik daripada dunia dan segala isi. Sini buka zikir lagi. Ya, yang sahih pun kita si pecah air nak mula tiba-tiba ditambah.